ada mau diampingi, ya ada mau ampingnya. Itulah nafsu manusia itu. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita kada bersyukur. Diberi hari panas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kada bersyukur juga. Kepanasan berhikmat bagi pas. Jangan kan pian, ulungi kepanasan juga. Kipas angin ya udah dah. Mana? Mana dah kipas angin dah lo? Karena pemodal yang dia ini. Gue panjang kan kipas angin, wadah jam di julung ya. Makanya tadi bacaannya minta maaf ya. Banyak kekurangannya pak ya, kurangannya. Ini Habib mantap banget, sudah nampak. Bersyukur kita kepada Allah. Hari panas alhamdulillah, hujan alhamdulillah, syukur itu sudah. Orang yang syukur kepada Allah tua mayyashkur fa inna mayyashkuru dinafsi. Bersyukur kepada Allah, hakikatnya kita di manusia bersyukur diri sendiri. Ini kadang-kadang manusia serba salah juga. Hari hujan salah, hari panas salah, hari hujan kalau kena banjir. Tapi bang, hari hujan itu baik. Basuh mie ayam bayu, es kurang bayu. Hah? Hari panas, ya kan? Hari panas, basuh mie ayam kurang bayu, es bayu. Hah? Allah maha adil ya. Sama kan kita hidup bisi bini berkeluarga kayak itu juga. Bisi bini bungas salah kadang-kadang. Ya manusia juga kan terbaik salah. Karena serba itu pasti salah. Bisi laki bungas salah. Bisi bini bungas salah. Bisi bini kada bungas salah juga. Bisi bini bungas kalau kita dilelek orang. Bisi bini kada bungas membawa seruan supan. Jadi serba salah manusia ini. Artinya apa? Hidup ini karena kawan ditangguh, syukur ini sudah fahmi ayya ala irabbi kumatukan tibat. Nikmat yang mana kudusakan ya Allah. Allah berikan kita sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah berikan kita suki, banyak duit, harta banyak, alhamdulillah. Tapi syaratnya apa? Alanya suki, duit banyak, syaratnya satu. Jangan engken. Ujar bahasa Jawa itu ojo, matit, matit. Mano toh. Ah, ada orang Jawa sini. Madura ada. Ada juga. Ada tak? Eh, dua e ono, oh mati teman. Paham? Harapan. Nah, ini mana paham? Enggak paham. Satu masuk itu, jangan reken, jangan pelik. Ya, tuh baik itu nah, pelapor itu nah, baik itu rusak, hancur. Ya, Muhammad membesar training kesalpian jiwa. Amal pian tujuh turunan kada mau habis. Menyambulah rumah, bimu imat, rumah jangan ditinggalkan. Rumah harap-harap, pelapor larang. Ya, pelapor pesantren bungkas dan tanya aja. Itu nanti ya, orang jablay. Bungkas. Bapak, sekarang kan, jangan kan langsung masuk gini. Sekarang, ya kan, Pak Jamat, sekarang. Ganti yang mana yang bagus? Mudah banyak masuk ke kita luangkan nama. Masuk ke. Itu caranya. Akhirnya kudus yang Nabi Api orang ikin itu adalah hijari binanar, baik itu binan jannah. Orang pelit itu barak lawan raka, jauh daripada surga. Datang orang minta sumbangan ke sana pesantren, minta sumbangan ke sana sana mikrat. Sugih duitnya banyak, beli 5 ribu, bungol. Mana ada surga 5 ribu? Ada-ada. Biar carinya surga 5 ribu itu ada-ada. Bukan kan ada pahalanya ada aja, cuma ada sesuai. Ada sesuai. Ya, orang orkestan, dangdutan, karaoke. Kenapa langsung sugih telinganya nih? Karena tahu urusannya. Urusan kayak ini menceramah. Punya anak salib berarti merasa toh. Mbak, siapa nyuruh undang ulun? Ulun kok gara ke keluar ini sudah belum panas. Udah rusak pulang. Gak kalah bisa mau ini. Ada maksudnya makan, makan. Saya paham mana ini. Pokoknya undang orkes dan karaoke dan dutan. Eh, nah, berapa puluh juta aja dibayar. Kendaraan dijual. BPKB mobil digadehan.
gak ada milik yang dijual. Yang merusak akhlak-akhlak moral anak-anak kita tuh nah. Yang mulah siar kampung, mulah balak, mulah musibah, berapa aja kita bayar. Tapi menyontok Rasulullah, mana? Aku ulur ni bersayang lawan Nabi, ulur ni cinta lawan Abah Tuluh, tapi kena makai. Ape, eken. Hanya punya ada orang eken di kampung pian punya mati, jangan didatangi. Suruh ngobrol seorang, sekarang naik. Memang udah nampai, Pak. Eh, dunia kada di bawah mati, harta kada di bawah mati, duit kada di bawah mati, amunnya kada ada duit, mati juga, eh. Bapak. Bapak, jangan neken-neken jadi manusia itu. Ya kan, coba lihat ke Abah Tulus Tumpul. Ayo apa sini? Rezekinya, duitnya, hartanya, berkah. Ya pun, indaram bihirgir zakut. Mereka hidup di sisi Tuhannya. Telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa BPM? Pemurah. Ini ada tamu datang ke rumahnya diberi makan dan sedin. Dan duitnya. Nah, itu sedin langsung oleh pemurah. Tapi pada kita ada orang ke rumah datang orang ke belakang tok tok assalamualaikum waalaikumsalam mohon maaf lalu ini je mohon pun tapi ada ni baik ni baik jadi ni baik nak ada nak ada nak ada hati nang ingin menyangkut cinta lawan Abah Guru, cinta lawan orang soleh pakai, jangan cuma sekedar hadir hallnya, bergondong-gondong berapa bis, namulakan sekian motor, sekian bis, ziarah orang soleh, ziarah kambing bulan ziarah, aduh, tapi remakai percuma mereken, masih aja ken, memalar hidup, wek banyak sugih, diwiniannya begini ya kadang hibak di tangan ya pamer aja ke winan orang ya ada kok sombong tuh ya obong enggak bang kan sombong jadi orang ya emas banyak coba jangan dijual tuh nah dulu gak bisa tren nah bamal sedekah bamal dapet sampai orang-orang duduk dalam kawanan ke bender pindah lain kan dah banyak mulai sini sampai ke sini kerincang-kerincing lalu bender pindah lain nah nama anak itu semalam ke pasien kan kerincang-kerincang yang nampai ke galang dan kawan kan ke bender aku semalam mana nak kalimak nanti wakala halus dia sombong tuh obong bapang apa lagi diharap kita hidup di dunia ini punya kada pemurah itu Alhamdulillah bin Sulman Tohir itu kayak apa. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi. Jangankan hartanya, nyawanya beliau korbankan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang cinta di bujur. Ya lah, ada setengah-setengah. Ya, cintanya untuk di bujur. Cinta orang bahari, karena wehengnya banyak palsu juga. Cinta wehengnya banyak palsu juga. Cinta lawan guru, cinta lawan Habib, ini ada perlunya bener. Ya, datang udah Habib, datang udah guru. Buat mana Habib, keluar. Bapak, buhayan kampung lah warnanya. Apa bau? Pernah apa bau? Apa bau? Mana nih kampung minum alih beneran? Berkacau nih. Berkacau. Apa bau? Ya kan? Jangan perlu ya. Datang kau pada guru. Usahanya bangkrut. Anak garing, anak nakal mecal, jualan sunyi. Datang kau pada guru. Ulun baik, jangan datang orang ke rumah. Bapak, datang, kau ada guru, datang, kau ada Habib. Guru, anak ulun gue nakal bareng gue. Mecah gue, gue ngorong gue. Anak ulun, mudah mikir anak, gue hanya gue ngorong bapak. Ya, punya anak ibu ngorong, balik gue ngorong juga ya. Bapak, nakal, mana gue mecah, mana gue. Ya kan, guru, bapak ya pak, supaya pintar gue doakan. Ya pak, doakan lawan guru, bapak. Kesian guru mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang pula di maunya dia maunya bacaannya diungkapkan, diutarakan, dibadahi wajahnya. Udah ada bisa modal lagi. Jadi lo pasti bahas dalam belakang angin, bahas mau kita tujuh ngopi-ngopi berada. Ya kan? Wah, dimana guru ditiup, menuntung hanya ditiup dalam guru aku. Ya, guru. Makasih lah, Anggi. Ya, guru. Boleh, kayak mamlok. Makasih, guru lah, Anggi. Nah, seadanya, guru lah, Anggi. Sudah ya, orang ngambulin dibuka lawan guru. Isinya 4.000. Iya, anaknya makin nyebungul. Kembali Pak Depo. Iya, anaknya makin nyebungul. Kalau bintar, coba jangan banyak. Soalnya anaknya bintar. Ini ada paham, ya, Allah.
ya kak, anaknya nakal sudah kada kawa lagi maharago. Ya kak, boleh maharago di rumah sudah laki mini tahan lagi di dulu ke pondok pesantren. Anak pungut. Ayo saya dapat di dulu ke pondok pesantren. Dulu ulun guru, guru ulun nak mencoba lahan anak ulun guru lah lagi ya guru, anggap dia guru anak pian bebumulan. Gurunya mau jalan anak seorang teman-teman buntal. Anak orang yang mau bungol datang alhamdulillah 3-4 tahun sekolah pintar keluar yang bungol pulang datang ngomong-ngomong. Jadi gurunya ini dijulungin yang bungol-bungol habis. Iya, tak ada terima kasih aja lagi kadang-kadang guru yang pelajari gua anaknya sekolah belajar mengaji sudah pintar. Iya, tadi sarikinya juga dimusuhinya juga bungol mana itu? Ada juga nama itu. Jawab para anak ulun, terima kasih banyak ululah yang telah menyekolahkan anak ulun, belajar anak ulun, terima kasih banyak ululah. Anak ulun pintar, urip gapian. Jolong duit, sedekah duitnya tu, hartanya tu. Imam Suyuti dalam kitabnya Bukhyatul Mustarsirin beliau mengatakan kalau kita bersedekah lawan ulama, lawan orang soleh, orang yang belajar kita, guru-guru, para ustaz, apa dia sendiri? Pahalanya sama dengan satu dibanding 900,000 kali lipat pahalanya. Kamu jangan pencuran mengajar ada pikir manusia pelapor itu nah tuaran tapi penyamat dah penyamat penyamat orang kena kena tulisik tulisik buruk drama deh penyamat penyamat itu gaya itu kan kena jadi bupati sini kalau lu terjun terus terang aja biarpun penyamatnya drama ini tapi anggap nih ya asal pelapor itu kan. Ayo pak, eh bocor, dia punya suke duit banyak temen. Kesannya apa jo? Pemalar hidup pemalar. Rumahan banyak isi, kapur karet banyak isi, toko banyak isi, mobil banyak, kendaraan banyak. Nang dimakan jadi rumah, betul. Hari-hari jiwa karing, menyadap, kadang-kadang jarang jiwa. Nang rencak tu tempe tahu pucuk kumbili tapi tahu tempe tahu pucuk kumbili tempe tahu alfa teh tahu. Saya bulan ni tu nak dimakan setruk serumahan. Padahal tu beda. Yang kentok jangan kan itu kucingnya tu ada betah di rumah. Terus kering kucing mengatangi tulang. Sian, apa menyemakan nasi lontong tulangnya diuntal. Yang kentok lo. Apalagi buat pembinian lelewe, mencuri seruan, makan undangan, makan penginjangnya. Seruan kematian tuh, pak tiga piring, empat piring, coba lihat di muhanya bila bulat-bulat muha. Mana ada muha segi empat? Pada kebongkok lagi. Bapak, ya, menginjang, makan, undang, seruan, nah. Ya kak, membalik nasi ke masjola, ke masjid, ya kak, empat bungkus. Nang datang serumahan lima orang itu sama eh jual memberi ada jual apa itu eh ulak seruan makan nak boleh putu mayam sot rawon soto lima piring ini seorang aja membuat di jaringan 2,000 ada ya apa itu siapa aja nanti amanya Muhammad yang bucat ya suruh berdandan tuh iman ibu-ibu ini yang suruh berdandan bah muhanya aja ratusan ribu muhanya aja. Nak itu kan muncul gawian. Karena ngolehan gawian tidak ada nama-nama muncul gawian. Pupur harap-harap. Pupur punya kata ultima ada memakai. Ultima itu berapa harganya kok? 260,000 harganya. Itu pori-pori di pipi ini hilang bertahan dapat dilentuk. Itu bagus untuk. Ya kan? Biarkan keluar rumah ada hujan batu kan mau luntur. Paling pincul. Bapak? Bagus kok. Ya kan? Ada pupur yang murah punya nama kayak dia. Ada 10,000 plastik, 1,5 kilo. Gelapung. Buat di piring sedikit. Nampulan kita lu ini nana masak. Bocak berhemat urapi ke muha. Muha gitu samut. Iya itu bapak. Soge tapi pemalar. Itu hanya pupur aja pak. Belum lagi kincuk. Elisabeth berapa? 44,000 orang dijual. Nah warna hijau segi empat, nomor 07 itu Habang Lombok warna. Nomor 05 itu agak kepimpinan sedikit. 01 warna ungu kumanung. Nah, toh, itu kan yang dipakai di bibir gue bagus. Biar bibir tangkap yang listrik kan. Bagus. Minum minyak air, ada mau hilang. Bagus.
Itu ada mau berikir, nyangkir, ada yang murah, kincuk, ambil, dolbi. Kincuk dolbi itu lama, dia orang halus. Lama, kincuk. Jadi lah, ya mau. Kincuk. Lama hirang halus. Karena hirang halus lama. Kincok. Dolby itu harganya berapa ini? 21.000. Cuma menyamakan diminum di jangkir. Berikit. Ada lagi Valentin dia juga. Itu Valentin warna abu-abu, kepanjang halus kirinya. Dikit panjang. Warna abu-abu. Itu ada baik juga. Ya kan? Menyari biar pandan. Makanya itu sebab habis. Itu biar pandan mana? Empat. Katanya diikut penyangan. Bapak. Itu berapa tadi dah? Hah? Bukur lawan ngicu berapa dah? Belum lagi bloskon. Ya kan? Pimpinan hirang jadi mihabang. Gara-gara bloskon. Belum lagi bulu mata palsu. Belum. Bulu mata. Amin yang bulu matanya habis yang palsu. Bulu ayam dan enaknya juga. Karena kesini lagi bulu ayam. Itu. Belum lagi terus kaning. Belum terus kaning. Yang dipakai apa FIFA. Terus kali FIFA tuh harap gue bagus. Iya kah? Bapak, harganya berapa, Bib? Dulu modalnya 26.500. Wah ini orang menjual 36.37. Wah ini penaik harganya, wah ini. Kayaknya nambah. Bapak, penaik wah ini itu bagus. Itu warnanya gue warna oranye halus, panjang ini nah. Ada warna hilang, ada warna coklat, ada warna biru tuha. Biru tuha ini kan apa lagi, jarang orang makai dah. Ambilnya wah ini kan punya makan terus kan. Ini jembatan basit nih, loh. Jembatan Suramadu. Kembal-kembal kayak ini, nah. Bapak, kayak itu, ada yang murah terus kami itu, 11.500. Nah, Bapak, haram. Cuma menyiapkan gerimis sedikit, jangan keluar rumah, kalau pernah tahan pun rumah. Kenapa jadi tahu harganya, Bapak? Mulai penjualan. Bapak. Ah, kok, menurut beranda. Eh, karena Bapak bagus saja, buaya bagus saja. Bapak punya pian, karena berandaan bagus. Lakiannya jaminan beri maras, mohon. Biar pucat perasaan. Bagus ya Allah kepada menerang silahkan aja. Pengen nukar napa kah? Pengen banyak duit kah? Napa kan nukar napa? Silahkan aja. Allah pada melarang kita nafsugi. Rasulullah pada melarang kita nafsugi. Tapi hartamu, duitmu, kekayaanmu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manfaat dunia akhirat. Nah itu nanti cari. Pemurah. Alhamdulillah muslimin tuhaikubah orangnya pemurah. Benar baik. Padahal hidupnya sederhana aja. Tapi orang pemurah. Itu orang soleh tuh. Padahal itu orang soleh itu engkeng. Ada lah. Orang soleh engkeng. Kadang ada. Amanya orang soleh engkeng. Toleh. Orang soleh. Toleh. Tuh kan? Ada. Orang soleh itu orang alim. Itu orang soleh. Itu pemurah. Ya kan? Senyum lawan orang. Ada pernah perang hutan. Ya kan? Kita kadang-kadang. Ya Allah muha perang hutan. Kayak batuk. Soki perangotan, miskin perangotan. Mersoki perangotan lumayan. Miskin perangotan, kenapa jualan di rangotin? Bapak menyemati kena miskin, melekat koler menakonek. Bapak miskin itu di sini kenapa? Menjadi perangotan, kenapa jadi orang? Iya, jadi orang. Teman-teman perangotan orang, teman-teman perangotan orang ada ketujuh. Orang ada ketujuh itu Allah murka. Ya, jadi perangotan jadi polisi, jadi pejabat, jadi apa, jadi pol PP lah. Jangan merangutan jadi manusia itu. Pujuran nih pujuran. Coba lihat Rasulullah. Sayyidun dhikuh tabasumuhu wal masyul wayna walauhul ilfaha'u masyirahum binnasin wala gairum hayar urodatul ghanna'u. Paham lah. Dan apa? Ya, Rasulullah mau duduk dengan sahabat Nabi. Senyum Nabi. Menunjukkan dalam putar hati bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang soleh itu pemurah. Katujuk menyedekah, katujuk menolong orang, katujuk membantu orang. Tadatun tahta dhillur rahman yauma la dhilla illa dhillu. Man hudiya ya Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farad al-maghrubina min ummati, man ahya sunnati wa man akthara alayya salatan. Tiga hal, tiga perkara manusia itu akan berada di bawah lindungan arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Man hudiya ya Rasulullah, siapa mereka wahai Nabi? Gala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraja al-maghrubina min ummati, siapa-siapa orang yang suka membantu, menolong, memperhatikan kesusahan umatku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
itu manusia akan berada di bawah lindungan Allah SWT. Akar, tapi satu syaratnya, ketika menolong orang. Wallahu fi aunil abdi maga dan abdu fi aunil ahi. Allah akan menolong kepada hamba selama hamba itu menolong kepada saudaranya. Melihat tetangga bila sakit dibantu. Melihat pondok pesantren bila kekurangan dana dibantu. Wadzawwadu fa inna khair zadit taqwa fattakuni ya ulil albab. Berbekalah halal kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah taklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan tak kemana-mana baik pula kemana-mana pasti bawa bekal. Gimana? Kita hidup pun baik tujuan mereka ada bekal. Apa yang anda akan disodorkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Membekal ada tidak? Bekal. Kan tulak kemana-mana paling ada mereka berkendaraan atau bensin. Ya pak, bekal kita menuju akhirat apa baik? Ibadah, bujur-bujur. Sambahyang di waktu sholat, sholat. Di waktu begawi, begawi. Di waktu istirahat, istirahat. Ada aja waktunya berdasar. Abu Zaid al-Ghifari, beliau membagi hidupnya menjadi 3 jam. 3 jam ya. 1 jam yang telah lewat, 1 jam yang kita jalani, 1 jam yang akan datang. Apa yang akan datang, yang kita gawi, yang kita lakukan, wallahu a'lam bisawab. Itu semua yang tergantung lawan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan satu kaum terkecuali kita seorang yang merubahnya. Hendak baik dunia ini, hendak ada, semuanya ada lawan diri kita berataan. Kesan saya aku mati. Nyapit, apa ada? Kengkel lalu di manusia. Ya, pelik, hantu, kawan. Memang. Ya kan? Orang jalan ketuju, Allah muka. Memang. Apik benar, kengkel, apa diharap lagi? Ya kan? Ah, ya mati juga kan. Biar pengen suti gak ya mati juga. Apalagi miskin. Ya, jalan gak? Jalan gak? Nak suti yang mati, apalagi miskin. Bupati, mati. Wakil bupati, mati juga. Ya kak? Pak camat, mati juga. Apalagi nangang-nangang. Satpol PP yang mati. Mbak, apalagi ini ada Satpol PP, kan apa jaman tuannya nih. Mati juga, beratan. Polisi mati, Satpam mungkin ya. Jangan tentara, mati. Apalagi Banser, mungkin ya. Ya, Mbak Al, mati juga. Apalagi RT. Ustaz, Kiai, Guru, mati. Habib. Tambah. Yang nyawati hantam di luar anu itu di luar kari bapak, kemulahan, hidup mati juga berataan wal mautu atin anggarib kurnun lahu minhu nasib kematian itu marak lawan kita berataan hati-hati baik juran, urusan kematiannya baik urusan mati ini jangan bila mana-mana jangan lah main-main juran kemalam baik awan ulun 2 bulan yang lalu baik awan ulun sehat garing ada orang mah sehat orang sehat tuh pada garing sehat ternyata ya sehat pak orang apa ya ada garing ada apa ada bisa penyakit apa gara-gara berteleponan aja dengan bininya berteleponan dengan bininya belum tuntung berbender yang di mana dia belum di rumah nah ada ngurus rumah orang iwak belum tuntung lagi berbender di HP mati pak eh pulsanya habis jadi pinjaman apa pak. Ada nyetir mobil belum sampai lagi ke tujuan mati lah. Minyak habis. Dia nggak ngamang aja. Nambah bujuran. Ya, hanya bujur-bujur kita hidup di dunia nih pak. Jaga hati nih nah. Ya, jaga hati. Amal perbuatan baik kita dijaga di dunia ini itu benar eh. Ya manusia ini baik. Kalau sudah terlalu banyak maksiat kepada Allah, terlalu banyak dosa kepada Allah, hidupnya maksiat walaja, kadang-kadang sudah duha, giginya tinggal 2, bawa pria haji, baju takwa, duduk di warung jablay. Ya, namanya itu, pada sadar aja, di sudah duha. Saya bujuran. Orang ada hidup aja. Hidup ini, lo gue. Baik, ini apa ini? Nafsi. One by one. Bahasa Inggrisnya. Tahu lah. Dalam apa? Pajamannya saya paham.
kuyang ya udah potongan lalu. Ya kan? Ah, hidup ini nafsi-nafsi berataan. Ketika sudah meninggal dunia karena banyak dosa kepada Allah, hanya menangis minta kepada Allah, ya Allah hidupkan ulun ya Allah. Hidupkan ulun ya Allah. Ulun banyak dosa lawan pian ya Allah. Ulun lagi hidup di dunia katuju menjinet ya Allah. Katuju madu ayam ya Allah. Katuju main judi ya Allah. Katuju main nimba ya Allah. Ah, hidupkan ulun ya Allah. Anyar. Kenapa? Menyesal. Ah, karena hidupnya katuju maksiat lawan Allah. Ya, itu mana kayak itu boleh kah? Mana sih? Coba ya? Mana sih kemana kayak? Nama belum tentu kayak. Boleh belum lagi. Mana sih ini bang boleh? Ya kan? Bapak. Ya kan? Hanya kita merasa. Kita ini kada sayang lawan anak soleh. Apa urus kumpul itu setiap malam minta menangis lawan Allah. Yang diruakan siapa? Bib. Allah maghfir lil mu'minina. Wal mu'minat, wal muslimina, wal muslimat. Kita sudah tangan di dalam sini. Al-Habib Abdullah Rasulullah Tahir. Tengah malam, setiap malam menangis. Dari seringnya menangis sampai sejadahnya basah. Jimus, boleh baik. Sejadahnya. Setiap hari bininya menjamur. Setiap malam menangis, dijamur pelang terus setiap hari. Padahal sini itu orang soleh, orang ahli ibadah. Sampai sini mengatakan, ya Rabbi makna amal. Ulun ini kan ada isi amal-amalan kayak mereka orang soleh. Kayak mereka orang ahli ibadah. Ulun ini banyak dosa kepada Allah. Padahal orang rajin ibadah loh. Apalagi kita. Manusia yang banyak durhaka lawan Allah. Durhaka lawan Rasulullah. Mengaku dirinya, oh ulun ini sudah beribadah benar. Kenapa nanti haram? Jangan. Bukan dengan cara itu, jangan. Ya kan? Menolong orang, membantu orang itu pahala. Supaya tak perlu kita sehat benar, tak perlu kita ada umur benar. Ya gitu aja. Awalnya mati benar, gak tahu rasa. Amba, coba aja lah kek. Menyakar percaya, mati dia dulu. Kayaknya itu kurang ada apa? Coba ini loh ya, kurang mati itu. Makanya saya menjadi sebagai saya mati ini biar pak paling ngeri dah. Happy kan? Orang yang selama hidup di dunia mandi di sungai, kadang-kadang mandi di padang, kadang-kadang mandi di rumah, mandi seorang. Ketika sudah roh kebisah teman jasad, taruh di mandi orang. Yang empat kita, yang pertama apa di mandi, gandak di pemandian, disiram pakai gayung, bagaimana? Adalah orang mandi jenazah pakai semprotan cuci mobil tuh. Ada itu kencang tuh. Ya mata itu bacul udah itu. Masih orang sudah mati disiksa pulang. Ya pak, tutung dimandiin apa Bik? Disabun nih, pakai rinso. Panas rinso tuh tau Pak Bik. Bapaknya. Ya tutung apa Bik? Ya, eh baju yang harap, yang bagus. Pangkat dan jabatan di dunia benar aja di hadapan Allah manusia ini semuanya sama. Inna akramakum indallahi attaqun. Orang yang parak lawan Allah itu yang paling mulia hidupnya. Amin. Ya. Nah, baju yang harap nambah bagus dikunting orang. Keren. Diganti dengan apa? Kain kapan? 1.5 meter mengurus. Melamak 3 meter. Amal lama dijulung yang sebentar sana parutnya kelihatan ada muat bapaknya ya kan betul nama Bik ya kan mulai dah siap-siap diangkat dari pemandian kemana ke kain kapan menghadangi dah uyah wadik kawan Royko lalu menjokan lagi boleh ya kan dandak di pemandian mulai ditutup dibajui pakai kapan ditutup mata yang dulu kita melihat pemandangan keluar daripada rumah Masya Allah pemandangan kok bagus ketika meninggal dunia mohon ditutup di kapas di kapas kapas satu dua tiga tidur dah Tangan jumutan. Ya kan? Tutup orang, bayi mata habis, kita sabar jam. Dah ada apa lagi, bapak-bapak ditali orang di atas sini. Enggak pocong. Tali parung, ditali paha, ditali batis mulai dibuat di makaranda. Mobil yang harap, yang bagus, Fortuner, Pajero, Alphamart, Alfa. Maaf salah, Alfa. Ya, empat. Nah, harap yang bagus. Ketika meninggal dunia, geranda, geranda. Randi ada geranda. Mulai diangkat. Bismillah. Walailah Rasulillah diangkat.
Mereka dibawa ke kuburan, dibacakan orang. Indah, indah, ha, illallah. Ha, illallah, takdun. Ha, illallah, takdun, takdun. Bawa ke kuburan, nah berapa? Kita akan apa-apa lagi, karena berdaya ada. Ya kah? Ha. Hati-hati, semuanya banyak dosa lawan Allah. Eh, siap-siap api neraka. Eh, apa? Jangan pendek. Eh, teleponan. Mati. Mati. Teleponan, nenek. Wah, mari pokoknya aja lah. Bisnis, bisnis, bisnis. Yang lagi bener, apa pendek, apa telepon? Ya kan? Mulai dandak di kuburan. Eh, luang kubur, yang kubur mahadanda. Mulai pegang mat, mangkat, dibuat di kalian lahat. Adalah orang mangkat jenazah berhampas. Ada enggak? Pegang mat, diangkat, dibuat dalam liang lahat, ditutupi lawan tanah. Sudah ditunang pebib kembang, diandaki di atas, diandaki nisan. Hanya dibacakan talqin. Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Manusia diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Kalau manusia terlalu banyak dosa kepada Allah, durhaka kepada Allah, gawean nyambung ayam, gawean menghinek, gawean memendiri orang, kawarung jablay, main riba aja gawean, narkoba aja gawean, ya, mabuk aja gawean, berarti orang itu diciptakan dari tanah sengketa. Benar, ya? Tapi kalau rajin ibadah, atau jom nyumbang musola, masjid, pesantren, sembahyang rajin, ya, dermawan lawan orang, senyum lawan orang. Masya Allah, orang itu diciptakan dari tanah, sertifikat. Mbak, ada tahu ya. Mbak bang, hanya punya curhat, biar di dunia nih. Ya kah, dia bilang nyanyalah, sawian kah. Ya, ada ingat dalam perjuangan Rasulullah, Nabi berjuang ya pada Rasulullah. Untuk kita bertaat, Nabi berjuang ketika Isra Mi'raj, menghadap kepada Allah, Nabi diperjuangkan dengan sholat. Yang 50 waktu jadi 5 waktu berkat perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun banyak orang nangar sembahyang. Orang mana Nabi Habau? Berutah hujan. Kasihkan dengan dawiyatnya, kasihkan dengan ngurusi ini, ngurusi itu, ini, itu, akhirnya itu, ini. Akhirnya nama sembahyang yang wajib tinggal. Itu aku umatnya Nabi, ingin masuk surga. Bah! Dapat! Sholat jaga baik-baik. Allah akan minta nama lawan kita, sholat dijaga baik-baik. Itu aja dah, yang kedua. Dan 12 lewat. Kapan? Habib padanya banyak habis dah. Lu kalung lagi. Ya, yang kedua. Yang kedua, orang yang berada di bawah lindungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yang kedua man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnah kepada Rasulullah. Man ahya sunnati, faqad ahabbani وَمَنْ أَحْبَيْكَ نَمَيْتُ الْجَنَّةِ. Siapa orang menghidupkan sunnahku, berarti orang termasuk orang mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, pasti akan bersuki surga bersama dengan aku kepada Rasulullah SAW. Apa di antara sunnah Nabi Zubib? Dalam kehidupan kita sehari-hari, minum, contohnya, minum. Eh, minum. Minum itu apa, Bib? Tangan kanan, nama bos. Tangan kiri? No, no, no. Tangan kiri? No, no, no. No. No, terbaik, terbaik, terbaik. Gue ini terbalik, kenapa? Ya, minum tangan kiri, merokok tangan kanan. Ada ya, itu bangga dari hambau. Kenapa jadi terbalik? Karena kerencakan nonton sinetron dunia terbalik. Akhirnya seorang terbalik. Ya kan? Bapak, ya, apa lagi sunnahnya Nabi Bib? Banyak. Sholat, pakai siwak, banyak, bagus. Siwak, sholat. Siwak satu kali memang siwak sembahyang lebih afdol daripada 70 kali sab'ain marrah bila siwak. 70 kali per sembahyang ada bersiwak. Itu lebih afdol daripada per sekali sembahyang bersiwak. Habis saya kisah. Kalau siwaknya ambil dong, Beb, kayulin. Kayulinnya ada dong, Beb, bisa. Paling gigi biar habis. Bapak? Ya, ya harum, sunnah. Nah, ya harum. Nah, nyakarun nih. Nah, habis kalau nyakarun, nah, senang enggak? Makan ikan lebih senang aja lah. Ini kada, coba kapan? Ya kan? Banyak tuh pada haus. Ya kan? Nah, apa lagi, Bek? Nyakarun, sudah. Nah, siwak, sudah. Habis, sudah. Sepulikan, ya. Ya kan? Masuk kamar mandi, masuk WC, masuk kiri, keluar kanan. Masuk masjid, batis, kedua-duanya. Jangan belum cek lagi. Bang, terapkan sunnahnya Nabi. Orang soleh itu mereka tak pernah melepaskan daripada sunnahnya Rasulullah. Ada.
Siapa? Yang terakhir, yang ketiga. Terakhir. Kapan? Terakhir, ketiga. Kapan? Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, ini terakhir lah. Terakhir, sampai ini berikan kita. Terakhir. Lu sambil mengatakan benar ya. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir, yang terakhir. Ya, akhir. Biar bahasa Inggrisnya tuh. The end. The end. You understand, then? Nyambung bagaimana? Banyak banget ya, nyambung. Ya, nama tiga. Waman akbar alaiya salatan. Orang yang paling banyak membaca selawat kepada kepada Rasulullah, itu manusia akan berada di bawah hitungan arsnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumil qiyamah, aktharuhum alaiya salatan." Orang yang paling banyak duduknya lawan aku kala di akhirat adalah orang yang paling banyak membaca salat. Salawat ya Rabbi ya al-alim al-hal ya Rabbi ya al-alim al-hal ilayka wajhtumul amal. Datang pulang ke doa Alif. Bayar. Ya Rabbi bil mustofa qadni maqsi jana. Selamat pulang beri mahadi. Jangan ya Rabbi bil mustofa. Ya Rabbi datang tiga kali haram bakaran. Bayar selawat dah. Ya, mau ada mau ya bayar. Nah, selawat, selawat, selawat. Nah, penting ya Allah. Mereka dan diri orang ya Allah. Kok, gimana sendiri bang? Ya, nah, bagaimana selawat bang? Daripada nggak selawat, daripada pemamai, kasihan laki dan gue. Kena kurus awak, korban pemamai yang bini. Bang, ya lah, selawat dibaca itu bang, dasar kita hidup di dunia. Supaya kita mendapatkan pahala, kan jadi pahala, jadi berkah, ya kak? Nah, jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah berikan pahala yang ganda dalam kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah kepada husnul khatimah. Amin. Dan disampaikan kita kepada suci Ramadan kepada sehat wal afiyah. Allah amma barik lana fi radhiya wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah amma barik lana fi radhiya wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau alam ini saja yang perlu sampaikan, minta maaf, minta halal, minta rezeki, minta duit. Jangan ada yang boleh dulu sebelum acara keuntungan baca tahlil, baca doa kita sampai ini sambil kita bagi baju dan bagi minyak harum. Jangan ada yang boleh, punya ada yang boleh, kalau doakan mudah-mudahan murid yang bisulan. Contoh akan dulu, contoh hanya boleh yang penting kita hadir ke sini yang diutamakan insya Allah mudah dapat berkah semuanya. Ya, mungkin ini saja tidak perlu sampaikan. Minta maaf, minta harum, minta itu, minta duit. Hadir ini walaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, agar berkahnya acara kita pada hari ini. Ya, kepada panitia mungkin bayi mirnya agar bisa dibagikan. Nah, ini habis ini kita bagi, bagi banyu. Banyu ini hadiahnya Rp10.000 serutik. Ya, banyu Rp10.000 serutik, intalung Rp5.000 serutik. Itu bisa dibagi juga, mah. Bayar kah? Rp1.000 satu ting. Mana tahu ya? Sampai lagi dijual sama pembang jual mana? Ada ya sehari ya? Sehari orang menjual.
ya kan? Jadi banyak ini hadiahnya 10.000 rupiah sebuting, ya kan? Intalo 5.000 rupiah sebuting lawan minyak harum ini ampun Habib Abdul Ghadir kakak ulun. Beliau bawa juga itu hadiahnya 10.000 rupiah sebuting. Ini minyak harumnya asli, ada penyakur kecap. Jadi buat bapak-bapak yang disini pengarasan, nomor Intalo 3 ya kan? Atau banyak nomor 3, banyak diri, nyaman sedikit Teganal. Nomor banyak 3 yang disini pengarasan penyarikan nepati tiga. Yang pertama di Kampung Asiaan Banyunya munya masih penyarikan yang sebutinnya minum makan minumi sampai habis munya masih penyarikan yang sebutinnya tawa kakan dan banyak Allah penyarikan bapak Allah mudah-mudahan nomor ini yang nomor banyu nomornya harum belakang mudah-mudahan sekini tambah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi minumi atau dimakan di lawan anak cucunya, mudah-mudahan anak cucunya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan mudah-mudahan fasih membaca Al-Qur'an. Amin. Mudah-mudahan rezekinya ditambah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala hajat-hajat yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang belum kawin, mudah-mudahan cepat kawin. Amin. Yang sudah kawin, Amin. Allahumma taqabbal niyatana wa taqabbal amalana wa taqabbal ma nawayna wa taqabbal niyatana. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minal minkum taqabbal ya karim. Orangnya simburkan, Beb. Amin. Baru gue sebutin dirinya. Sepuluh. Sama pada sepuluh. Jangan ada yang mungkin ini dibagi seberataan. Ini ada duitnya. Duitnya mana mandang? Dan minyak harumnya bawa kan? Entalunya itu berapa banyak? Entalunya berapa banyak? Entalunya? Entalunya 5.000. Kemudian berkah. Lagi ke belakang, bawa belakang dulu, ke belakang, bawa belakang. Ambil pahing talunya, Mas. Lagi, dua. Hei, minyak harum tadi. Minyak harum tadi mana? Tadi banyak bau tadi. 23. Ada ke 20 ada kah? Ke 20 lah. Seperti seorang malah jadi kan jadi sini lah. Jaga sini. Tidak, tuh kita jahat aja intalo. Bayinya berapa? 10. Bayinya 10, intalonya 5.000 tadi lah. Intalonya 5.000. Intalonya 5.000 aja, bayinya 10. Sana bawa intalonya. Kita dulu.
Ini yang bakal kalong, yang bakal kalong nih. Ini kan ke kamar ini, ini yang bakal kalong. Sudah nih. Sudah nih. Pas, pas. Pas berarti. Eh, pas. Eh. Berebut, berebut. Paling muka dari lo lah. Lagi bisa ditandem, tolong panitia dekati sama kawan-kawan Arif dari Kalimantan Timur. Kita tolong panitia mendekati anak-anak dari Kalimantan Timur. Ya, mau mendekati panitia dari Kalimantan Timur. Nah, uskor. Tarzan, ya. Ini entalo. Lambenyu, entalo lambenyu. Pak Abai dan seluruh tamu-tamu bisa naik ke atas pantai juga itu sekaligus aku untuk mampir pak terus aku untuk mampir pak bersenang pantai ini kedua yang pihak itu berkata pantai kali dan sedemak saya bisa mempunyai untuk membantunya dalam bersenang pantai ini kedua untuk kita. Di atas lokal yang baru, lokal baru di sebelah kanan dari kita. Untuk teman-teman kita minta kepada Abra yang berhubungan saya berhubungan. Baik kita jadi tutupnya dibuatkan dok, itu yang tutupnya itu nah, buatkan dulu. Nah. Sudah itu apun anu ini kalau mang ini tadi. Ini gerak bisa mana? Allahumma
Thank you.